Mencari ilmu Perintah agama Dari ayunan Sampai usia suja Bergegaslah Wahai manusia Menambah bekal Menuju surga Assalam Assalam ayo sinau agama Islam Assalam Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Wa amma ba'du Selamat sore pemirsa setia TVRI Jawa Timur Senang sekali saya Putri Humairah Kembali hadir menjumpai Anda Tentunya dalam program kesayangan kita Yaitu program Asalam Ayo Sinau Agama Islam Nah biasanya memang Pada program Asalam kali ini Biasanya juga dihadiri oleh oleh audiens yang juga dari berbagai majelis taklim di Jawa Timur. Namun berdasarkan peraturan dari pemerintah juga dengan adanya PPKM ini maka ini tidak diberlakukan. Namun ini juga tidak menutup semangat Anda untuk tetap menyiarkan dan juga mendengarkan asalam ini dengan pengajian ini tentunya dan tetap bisa turut serta melalui line interaktif kami di nomor 0315678216. Baik pemirsa pada sore hari ini kita akan membahas tema yang luar biasa sekali yaitu mungkin setiap harinya kita akan Rasanya ini adalah hal yang biasa sekali, namun kadang juga luput dari diri kita. Apa yaitu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, sebenarnya apa sih esensi dari syukur itu? Apakah syukur itu hanya untuk bahagia saja? Dan nikmat Allah itu apakah hanya hal-hal yang membahagiakan saja atau jangan-jangan yang menyedihkan ini juga justru menjadi nikmat Allah ta'ala Nah kita akan berbincang hal ini tentunya bersama dengan Ustadz Zainal Arifin. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah masih diberikan nikmat hidup oleh Allah taala. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu, ya. Amin, amin, amin. Dan juga semua pemirsa yang ada di rumah, teman-teman kru -teman yang ada. Di di studio, amin, amin ya Robbal 'alamin. Nah, Ustadz, pada sore hari ini kita membahas tema yang luar biasa sekali, betul. dan ini tiap hari mungkin ya, yeah. nikmat Allah. Ini selalu datang pada kita, namun kadang kita lupa, luput betul, betul. terlena. Betul, Lantas, betul. sebenarnya mungkin bisa dijelaskan pada pemirsa di rumah, tentunya esensi yeah. dari syukur sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai mensyukuri nikmat Allah. Monggo, betul. silakan bersyukur kepada Allah. Itu adalah kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ah, kalau seandainya kita tidak mau bersyukur tidak ada untung dan ruginya bagi Allah oh. Justru kalau kita semakin bersyukur kepada Allah itu artinya juga bersyukur kepada diri kita sendiri Baik Begitupun sebaliknya kalau kita kufur nikmat Allah itu pun juga mengkufuri diri kita sendiri Bukankah sudah jelas dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 ini sering kita baca sering kita dengarkan Wa la in hmm. la Barang siapa yang bersyukur kepada aku kata Allah maka akan ditambah nikmatnya Begitupun sebaliknya wala ingkar inna adhabi lasyadid artinya barang siapa yang tidak mau bersyukur ingkar kepada Allah ya. sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih bukan hanya azab di dunia bahkan lebih-lebih dari di Allah Subhanahu no, wa taala coba kita renungkan betapa luar biasanya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita hmm. Di antaranya, nikmat-imat yang terbesar, nikmat iman, Islam, kekuatan, kesehatan, kesempatan, dan saat ini kita masih diberikan saling berjumpa, yeah. ikut belajar bareng di Sinau, agama Islam di Assalam, TV, di Jawa Timur. Ini suatu nikmat yang luar biasa. Apakah nikmat itu uh, hanya yang besar saja? Yeah. Nikmat yang kecil itu juga nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mm -hmm. Allah yang karim, makanya. Mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat panjang umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. perbanyak Baik. bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Masya Allah. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan apapun, apapun. Dan, bagaimanapun. dan bagaimanapun. Bagaimana ini Ustaz? Kaya, syukuri. Baik. Kita mendapatkan rezeki yang melimpah ruah. Semakin bersyukur semakin berkah hmm. semakin bertambah nikmat kita akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lebih oleh Allah subhanahu wa ta'ala hmm. nah tapi jangan salah paham iya. Yeah. makna syukur itu sendiri bukan berarti begini ayo kita syukur biar ditambah oleh Allah nah biasanya I seperti itu yeah. Ustaz. iya. Yeah. ayo biar ditambah nikmatnya oleh Allah itu bukan syukur kepada Allah tapi jalur tambahan Minta tambahan makna syukur kepada Allah sebenarnya adalah begini ya Allah saya ini jarang beribadah kadang ada azan saya mengabaikan hmm. lebih mengementingkan dunia daripada panggilan panjenengan ya Allah tapi panjenengan memberikan rezeki yang tua tura yang berlimpah dengan saya terima kasih ya Allah terima kasih ya Allah saya akan semakin semangat ibadahnya ya Allah ya itu sehingga akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala hmm, sama halnya seperti kita di kita ngasih sedekah ke orang lain yeah. ke saudara kita Apakah kita minta imbalan? Tidak usah minta imbalan. Kita kasihkan mengharap Ridho Allah sedekah karena Allah, Allah tidak akan tinggal diam. Pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Jadi kembali ke niat kita, niat karena Allah. Dan itu pun Allah tidak akan tinggal diam, cepat ataupun lambat, pasti dibalas oleh Allah. Terkadang kita kalau misal sodako atau apapun, wah nanti pasti nanti diganti Allah ini. Sudah berharap-harap hal warap, itu. Warap, warap. Bagaimana ini, Ustadz? Iya, ada bapak. Yang penting kan niat kita. Baik. Iya, niat kembalikan niat kita lagi. Mm -hmm. Pasti wah dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak mungkin tidak itu. Baik, hmm. Ustadz. Lantas sebenarnya esensi bersyukur ini, kadang kan orang bersyukur ini sudah hanya mengucap alhamdulillah, alhamdulillah. sudah menganggap ini oh sudah cukup syukur. Apakah Betul. ada tahapan-tahapan lain ini yang Betul. disebut dengan syukur? Memang dalam cara mensyukuri nikmat Allah ini banyak sekali. Di antaranya sebagaimana yang diajarkan oleh Waliyullah Ibnu Al cara bersyukur kepada Allah yang pertama yang paling minimal saja itu mengucapkan alhamdulillah 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 terkadang kita kita ini juga jarang ucapan alhamdulillah hmm. setelah makan nikmat bukan alhamdulillah mantap hilang alhamdulillah kelihatannya remeh tapi makna alhamdulillah ini luar biasa ah. di dalam hadis sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi kepada kita barangsiapa yang mengucapkan alhamdulillah sebelum matahari muncul iya. ya 100 kali dan sebelum matahari terbenam 100 kali itu sama saja bersedekah 100 kuda perang untuk jihad masya Allah remeh artinya bagaimana ini ya? ya artinya kita situ sama seperti sedekah kuda ah. untuk berperang jihad di jalan Allah hmm. Allah hanya mengucapkan Alhamdulillah 100 kali okay. coba kelihatannya remeh. Iya. Ya, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dan alhamdulillah ini juga merupakan doa yang paling utama. Afdalud doa. Doa yang paling utama adalah mengucapkan alhamdulillah. Siapa yang gak mudah mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Mm -hmm. Bukan hanya itu. Kemudian yang kedua cara bersyukur kepada Allah. Menurut waliullah Ibn Atayla adalah kita yakin, hati kita yakin bahwasanya nikmat itu diberikan oleh Allah. Ay. Loh, itu kan saya dikasih manusia Itu manusia sebagai lantaran Tapi hakikatnya yang memberikan nikmat itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Semua yang kita nikmati itu dari Allah Karena manusia itu hanya perantara Perantara dari Allah Perantara dari itu. Allah Dan kita juga jangan sampai uh, Tidak berterima kasih Baik. Dengan orang yang memberikan kita, mm -hmm. sebab kata Rasulullah, barang siapa yang tidak berterima kasih dengan manusia itu sama saja tidak berterima kasih dengan Allah Subhanahu Masya pentingnya ta itu tadi ya, berterima kasih, mengucap Betul. syukur. Betul. Begitu, Ustaz. Mm -mm. lantas apa lagi ini? Ustaz? Mm. Uh, yang perlu dilakukan, kemudian Ada cara untuk bersyukur? Iya. Oke, okay. kemudian yang ketiga adalah amal perbuatan kita kita dikerizuki oleh Allah subhanahu wa ta'ala semisal dapat gajian satu juta ya kita sedekah untuk 100 juta untuk saudara-saudara kita baik terutama apa ya orang tua kita mm -hmm. orang terdekat-terdekat kita Insya Allah yakin rezekinya nggak akan berkurang justru akan bertambah itu sudah pasti mm -hmm. makanya kalau kita ingin menggandakan uang banyak yeah. bersedekah Masya Allah coba seribu misalkan itu digandakan seratus kali seratus kali masih dilipat gandakan tujuh ratus kali lipat subhanallah mm -hmm. Dan juga, jangan lupa amal perbuatan kita. Kita tersarufkan untuk semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ibadah kepada Allah termasuk ibadah sholat, yeah. membaca Al-Quran. Hmm. Ini kan bentuk syukur kita. Syukur apa? Kita di, masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan nikmat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Itu esensi makna syukur yeah. seperti itu, hmm. dan yang perlu diingat. Nah, Mbak Putri, yeah. seseorang tidak akan bisa bersyukur selamanya selama orang itu tidak tafakur. Masya Allah. Artinya, apa yeah. tidak merenungi karunia nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita? Mm. Terkadang kita mohon maaf, yeah. lebih memandang nikmat orang lain daripada nikmat betul. Kita. sekali, Rumput tetangga lebih hijau, mm. Ustaz. sawang si Nawang, jadi mm. ini wong yeah. cowok betul. Woi oh, enak re, so gede, okay. belum tentu bahagia Yang ya. sana juga nyawang kita, oh enak ya mbak putri kalau Mas enak ngaji ngono enak Sawang sih, nawang sama-sama saja Jadi hidup ini sebuah perjalanan, bukan perbandingan uh -huh. Perjalanan apa? Yaitu untuk mengikuti takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala Apapun yang diberikan oleh Allah, ya itulah yang terbaik uh -huh. Kita dikasih rezeki sedikit, jangan mengeluh Yeah. mungkin kalau kita dikasih rezeki banyak, itu jadi berbahaya. Ah, itu, lah. nah, it garis bawah, itu dia. Like, dan itu kalau kita, iya betul, dan kalau kita, Mbak Putri, kepingin hidup hati kita ancaman teritan ateh dengan agar diberikan ketenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita menginformasikan kepada kita mengumumkan kepada kita kalau masalah dunia lihat bawahnya jangan melihat atasnya biar apa tidak, tidak cepet down cepet stres tetangga beli TV Tuk. waduh TV baru, baru. Raya. beli sepeda motor baru Tuk. sudah neredek begitu kayak, beli mobil Tuk. Akhirnya apa? Mudah terserang penyakit, hidup itu jadi mati saja. Baik. Biar tidak mudah terserang penyakit, jangan memikirkan sesuatu yang tidak seharusnya dipikir, agar tidak kentir. Hmm. Biar hidup ini bahagia, hmm. jangan banyak mikir. Ayo coba, mohon maaf. Kalau kita lagi sakit, yep. kita periksa ke dokter misalnya. Apa pesannya dokter? Satu, jangan banyak pikiran. pikiran. Betul ini, Ustaz. <laughs> betul. Loh, ini kelihatannya remeh, hmm. tapi jarang disampaikan. Karena sakit itu secara psikologis nah, sebenarnya Nah itu dia Baik. Nah. Dan juga tadi Mbak Putri bilang Apakah yang susah-susah itu juga Iya betul Karena Sebenarnya ini uh, nikmat Allah uh -huh. Kalau kita sudah berbincang mengenai nikmat Allah uh -huh. ini Apakah nikmat Allah itu sekedar dapat rejeki Dapat hal-hal yang Cukiri. membahagiakan ya, Ekspektasinya sekali. tercapai nah, Apakah nah. itu saja Ustadz? No, Kita diberikan sakit oleh Allah Subhanahu SWT Ini juga merupakan nikmat yang luar biasa Kalau orang tahu Ngaji di Asalam TVRI Jawa ya. Timur Insya Allah setelah ini tahu <laughs> Karena ngaji, ya, ilmu itu penting, hmm. gitu loh. Jadi sakit suka sakit terus ngeluh, itu padahal dibalik musibah bencana sakit itu adalah nikmat yang luar biasa. Apa dosa-dosa kita ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba bayangkan. Yeah. Dan derajat kita akan diangkat oleh Allah, bukan hanya di dunia, lebih-lebih di surganya Allah Subhanahu yeah. Wa Taala luar biasa. Allah. Dan itu tanpa disadari dan juga jarang disadari oleh kita kita manusia. disadari. Makanya dalam hal apapun kita diberi sakit, sedih, ngapain susah? Enjoy saja ini sebuah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. kalau meninggal dalam keadaan sakit kita sabar, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah, iya. karena, uh, iya, iya, iya. karena sabar menghadapi apapun. Nah, Ustadz, kadang itu ada hal-hal yang memang belum tercapai: keinginan-keinginan belum tercapai, misal mm -hmm. pengen jodoh belum tercapai, yeah. pengen punya turunan juga belum juga tercapai. Yeah. Lalu, banyak hal-hal, misal mau yeah. sudah mencari pekerjaan kemana Betul. saja, tapi belum dapat yeah. juga. Betul. Bagaimana ini? Apakah itu juga nikmat uh, Allah? Nikmat Allah, baik. Kenapa kita mengeluh? Mm. Jangan mengeluh sama manusia, manusia juga sama-sama mengeluh. Mm. Siapa manusia yang pernah mengeluh? Tidak punya masalah, pasti right. semua punya masalah. Keluhkan hati kita apa yang kita rasakan, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat tahajud, right. berdoa sama Allah, minta yang terbaik. Kalau belum ketemu jodohnya, misal-misal sudah berjalan uh, dengan pacarnya, semisal Sudah tahun dua tahun, kok nggak jadi? Kadang-kadang mohon maaf sampai bunuh diri. Naudibilah teman, audibilah mindalik. Ngapain? Cari yang lain banyak, kita harus punya pikiran, oh ini bukan yang terbaik bukan saya dari Allah. Mungkin Allah akan memberikan yang terbaik buat saya, dan itu mungkin terbaik buat orang lain. Masya Allah, ya, begitu guys. Kayanya. Nah, ada juga pekerjaan, apalagi pandemi kali ini, mm -hmm. ustadz, dan juga pekerjaan ini juga uh, berpengaruh sekali. Bagaimana? Betul. Ya disyukuri saja. Mm, ya, mungkin Allah itu tidak menentang kita, tidak mungkin mm -hmm. gitu. Loh. Pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mm. Jangan memandang sebelah mata lah, nikmatnya sekilas. Nikmat itu bukan hanya dilihat oleh kasat mata kita ah, okay. Di dalam diri kita itu juga nikmat yang luar biasa Pernah kita mikirkan? Wa fi anfusikum Allah <tuh> Insya Allah biar seger. Okay. <laughs> Langsung melek. Langsung melek. Okay. Itu namanya variasi hidup ini. Lagi ya. Wa fi Dan ayo pikirna apa yang ada di dalam diri kita ini Usus, jantung, paru-paru pernah kita pikirkan siapa yang mengelola di dalam perut kita? Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan Allah ini cuma-cuma, gak beli. Cuma-cuma. Gitu Nah, terus siapa yang mampu itu di Allah? Tidak ada yang mampu itu di Allah. Sekalipun gelapnya renteng-renteng mulai dari profesor, doktor, DRS, DRAS, HUM, STS, ORIEN, SDGAN, ICAMPUR, SEMENADU, SDRU Yakin demi Allah gak akan mampu dimat, ngitung limanya Allah Apa yang kita sombongkan? Yang patah sombong hanya King of King, Raja di Raja, Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan kita ditantang kok semuanya oleh Allah tuhsuha Dan seandainya kamu menghitung nikmatku kata Allah Siapapun orangnya, bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun jenisnya, bagaimanapun cerdasnya Pasti gak akan mampu ngitung dan kita juga sering kok disindir oleh Allah Mbak Putri. Ya, iya. Bagaimana? Saya juga sering panjenengan juga mungkin sering mendengarkan sebelum dikumandangkannya azan Isya, Isa kita sering disindir oleh Allah lewat musola, langgar masjid. Berapa kali 31 ayat disindir oleh Allah, ditanya oleh Allah. في سورة الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله ما شاء الله حتى آيات فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ Nah, artinya nikmat Tuhan mm. kamu manakah yang engkau ingkari? Mm. Makanya dalam keadaan apapun dan bagaimanapun, jangan lupa bahagia, guys. <laughs> jangan lupa bahagia, guys. Baik. Kenapa ini, Ustaz? Kadang kan kita luput itu, sudah tertekan, sudah down, mm -mm. sudah, waduh, ini kayaknya sudah nggak ada harapan lagi ini, Ustaz. Sekali. Apakah ada tips-tips supaya ah. tidak sambat ah, terus ada. setiap hari? Salah satu caranya. Iya. Harus nonton Assalam TV di Jatimu sampai, <tuk> sampai selesai. Salah sampai selesai jangan pindah channel. Nanti kalau nggak sampai selesai bisa gagal paham. Baik. <tuk> 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 Allah ya karim. Baik. Kita langkah, sering ikut kajian-kajian. Iya. Kajian. Mm -hmm. nah, itu kan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertambah ilmu kita. Kalau bertambah ilmu kita, insya Allah dalam kehidupan apapun yang kita lalui, ya, insya Allah kita akan dipermudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lantaran kita mempunyai ilmu itu tadi. Bagaimana cara menghadapi ini, 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 semuanya sudah ada. Kita sudah punya ilmunya. Makanya sering ikut pengajian, kajian asalam. As Subhanallah tiap Jumat luar biasa ini. Masya Allah. <laughs> kita harus bersyukur Jawa Timur punya TVRI Jawa Timur ya, seperti ini. Kajian asalam. As Subhanallah. Artinya juga kita perlu membuka atau menyirami hati kita supaya tidak Betul, Gelap gulita, begitu, gulita, iya, hmm. sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehingga jauh dari segala macam penyakit, termasuk virus corona. lagi gitu. betul sekali. Jadi, kita jaga iman, jaga imun, Harus. supaya kita tetap aman, aman dari virus corona. Baik, Ustadz, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita yang luar biasa, gitu, ya, Ustadz. Hmm. Ya, mengenai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa sekali, dan nanti di segmen selanjutnya, kita akan ada pertanyaan dari pemirsa Gih, ini, Ustadz. Ya, hongo. untuk itu, jangan kemana-mana, seperti kata. Ustadz Zainal Arifin, kalau tidak sampai selesai nanti bisa jadi gagal paham ini ya. Usai jeda kami akan segera kembali. Tetap bersama kami dalam Assalam. Ayu Sinau agama Islam. Assalam, ayo agama Islam. Assalam, Assalam di TVRI Jawa Timur. Baik, terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami tentunya dalam Assalam Ayo Sinau Agama Islam Masya Allah luar biasa sekali Masih bersama dengan Ustadz Zainal Arifin Di segmen sebelumnya Ustadz sudah menjelaskan banyak sekali mengenai materi kita kali ini Yaitu mengenai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di segmen ini kami membuka line interaktif Tentunya kami ingatkan terlebih dahulu bagi Anda yang di rumah Memiliki pertanyaan atau mungkin ingin curhat bersama Ustadz Monggo yeah. Silahkan bergabung bersama kami di 5 5678216 sekali lagi di nomor 0315678216 sebagaimana yang tertera di layar kaca anda nah baik Ustadz kita sudah ada beberapa pertanyaan melalui video iya, ini iya. ya ustad baik sebelumnya mungkin kita saksikan video berikut ini warahmatullahi wabarakatuh saya Arifin dari Babin Waru, Waru Forestasi Dwarjo uh, Ustadz manusia kan wajib bersyukur walau dalam keadaan apapun namun saat tersimpan musibah pun kita wajib bersyukur yang saya tanyakan dalam segi mana kita tetap mensyukuri adanya virus corona saat ini demikian yang saya tanyakan sekiranya cukup Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, wabarakatuh. dari teman-teman polisi ini, ustadz, uh, biasa, ya, dari ya. Bapak Arifin Sidoarjo. Kalau boleh, saya ulang pertanyaannya nah, tadi: iya. juga bagaimana <coughs> manusia ini tadi sudah disampaikan oleh ustadz yeah. bahwa uh. manusia wajib bersyukur yeah. dalam keadaan dalam apapun. apapun nah, apalagi pandemi COVID-19 ini, mungkin yeah. banyak orang yang terserang, mungkin tidak hanya ekonominya saja, Betul. juga banyak hal, penyakit, yeah. dan sebagainya. Monggo, yeah. ustadz, apa yang perlu disyukuri yeah. dari pandemi ini? Penyakit itu sebuah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Karena apa? Dengan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihadapi dengan sabar, dengan syukur, maka Allah akan menambah nikmat kepadanya. Itu pasti. Mohon maaf, nikmat bukan hanya materi. Lah. Baik, ya. kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah nikmat. Ya. Kita diberikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, keturunan, anak yang soleh-solehah, Warga rukun guyup kompak itu sebuah nikmat yang luar biasa. Hmm. Makanya tadi saya sudah bilang, jangan melihat dari sisi lainnya. Kita dikasih uh, ujian sakit, mungkin ada virus corona, ya, macam-macam. Bukan hanya virus corona saja. Yeah. Penyakit gawat darurat bukan hanya virus corona. Iri dengki itu pun juga penyakit gawat darurat, sangat berbahaya, <laughs> bisa mematikan juga. Hmm, itu. Kenapa ustadz? Ya karena selalu memikirkan. Uh, harta orang lain hmm. rezeki orang lain, sehingga hatinya kalau sudah tidak tenang, selalu gelisah karena tidak menerima apapun nikmat yang di diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itu akan mudah terserang hmm. berbagai macam peny penyakit. Dan itu nggak ada habisnya. Oh, iya, terus mohon maaf dimanapun terkadang kita itu, "wah, ini virus corona, ini gara-gara ini, gara-gara ya, ini, mohon maaf ya." disebutkan gara-gara ini mungkin gara-janganlah. Virus corona ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau kita itu pasti cepat ataupun lambat akan diuji dengan berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dari bagaimana cara menghadapinya? Ya harus enjoy saja. Mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah pasti semuanya ada hikmahnya. Enggak mungkin enggak ada hikmahnya kita diuji virus corona seperti ini ini mungkin Allah cinta kepada kita biar kita selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kan yeah. begitu fadkuruni adkurkum ingatlah kepada aku maka aku saya akan ingat kepadamu waskuruli wala takfurun bersyukurlah kepada aku dan jangan kufur dalam keadaan apapun dan bagaimanapun itu termasuk diuji Hujan virus corona yang tidak selesai-selesai, mm. jadi jangan kita punya prasangka buruk dengan siapapun, apalagi dengan Allah. Berprasangka baik saja dengan Allah, mm -hmm. ya Allah, dengan adanya virus corona ini, saya sering di rumah, ah, yeah. semakin dekat dengan keluarga, Masalah. biasanya sering saya tinggalkan, jarang main dengan anak-anak, semakin dekat dengan anak-anak, bisa belajar Al-Quran dengan anak-anak, mm. bisa mendampingi anak-anak belajar mm -hmm. dengan lantaran virus corona lama istri saya nggak hamil jadi hamil <tuh> <tuh> alhamdulillah alhamdulillah iya, gitu loh. kalau kita berperang baik dengan Allah maka Allah pun akan berperang baik dengan kita sama juga kita berperang buruk dengan manusia maka Allah, manusia berperang ber dengan kita hilangkan sifat-sifat negatif hilangkan ya munculkan nah sifat positif itu munculkan biar hati kita selalu tegar dalam menghadapi apapun. Masya Allah. Gitu. Memang sebenarnya ada hal positifnya sih kalau saya uh, bilang ada pandemi ini kita lebih menjaga kebersihan eh, betul ya Ustad ya. Jadi pakai masker, masker sering cuci, cuci tangan, tangan dan juga benar-benar menjaga nah, begitu Ustadz uh -huh. Lantas apa hal yang bisa kita syukuri lagi Ustadz dengan adanya pandemi ini? Ya. Di antaranya ya kita harus banyak-banyak Zikirlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Banyak-banyak zikir kepada Allah Jangan sampai kita lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Kata Kiai saya yang baru-barusan saja Itu dengan ajaran virus corona Yang kurang lebih satu tahun ini ya yeah. Jangan banyak berdoa Kenapa? Tapi banyaklah berzikir ah. Kalau berdoa kan Hanya minta Ya Allah angkatlah virus corona ini Ya Allah hmm. Tapi kalau selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu lain lagi. Apa bedanya? Menyambungkan hidup kepada yang mempunyai hidup. Hmm. Loh kalau berdoa kan hanya minta. Baik. Lalu kalau kita zikir selalu mengingat Allah, rasa terima kasih dengan Allah. Alhamdulillah, 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 subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Semakin banyak istighfar, astaghfirullahaladzim, alhamdulillah, sebelum corona. Saya banyak dosa ketika ah. saya, ketika ada corona, saya lebih semangat ibadahnya. <laughs> <laughs> alhamdulillah, banyak istighfar, astaghfirullahaladzim, banyak sekali, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar hati kita semakin diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baik masya allah artinya sudah ada memanfaatkan waktu luang banyak hmm. maka itu bisa menjadi pengingat kita untuk nah, memanfaatkan wah ibadah saya kurang ini ya nah, sepertinya iya. ini adalah momen yang tepat jadi biasanya kan cuma momen ibadah puasa aja banyak, <laughs> iya. <I'm laughs> tapi sudah ada momen sekian tahun lamanya hmm. ini untuk introspeksi diri nah. baik Ustadz sepertinya ada pertanyaan lagi ini betul. melalui video dari pemirsa di rumah baik mungkin kita dengarkan video selanjutnya monggo silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Nyimas Windi dari Tandes, Surabaya. Pertanyaan saya adalah, apakah amalan terbaik yang harus dilakukan seseorang untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah SWT? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Heni Restuwiwati Dari Atau Batu Soleh Hasidwarjo. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz Amalan apa saja Yang termasuk Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian pertanyaan dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Ibu Nimas dan juga Ibu Heni dari Surabaya. Pertanyaannya ini hampir sama, Ustadz yeah. ya, mungkin <tuh> bisa dijawab ini Ustadz mengenai amalan-amalan terbaik kedua, apa? Jadi. Ya, yang pertama nah. adalah amalan terbaik yang dilakukan seorang mensyukuri nikmat Allah hmm. dan yang kedua dari Ibu Heni, amalan apa saja yang termasuk mensyukuri nikmat Allah ini? Yeah. Tadi yang pertama sudah saya sampaikan, baik. cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin eh, banyak lagi ketinggalan. Ya? Yeah, yang pertama, yang paling mudah, ya mengucapkan "alhamdulillah" dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Mm -hmm. Kemudian, yang kedua, kita yakin bahwasanya nikmat semuanya yang kita nikmati itu adalah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia oh. hanya perantara. Kemudian, yang ketiga, uh, amal perbuatan kita, mm. baik hubungan vertikal dengan Allah ataupun hubungan sesama manusia itu kita tingkatkan hubungan dengan Allah semakin membaik hubungan sesama semakin baik itu juga merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena telah diberikan nikmat hidup nikmat sehat nikmat kesempatan nikmat iman Islam bagaimana Ustadz untuk membangun itu semua hablum minallah hablum minannas itu ya, harus berusaha istiqomah dong baik iya jadi hubungan dengan Allah semisal sholat ya kita berusaha harus punya komitmen Ya Allah, ya saya ingin sholat saya selalu tepat waktu berusaha namanya saja berusaha berusaha istiqomah semisal so, kita jarang membaca Al-Quran ya sedikitlah tidak apa-apa yang penting istiqomah ah, baik. sedikit istiqomah itu lebih dicintai Allah daripada banyak kita tidak istiqomah Istiqomah itu sulit loh Mbak Putri. Iya betul sekali. Lantas nah, bagaimana ini Ustadz mempertahankan keistiqomahan nah, ini? Makanya kita harus berusaha. Baik. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin jangan lupa berdoa istiqomah setelah setelah kita kok lumayan alhamdulillah bisa istiqomah ayo kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala berdoa ya Allah berikan kami kekuatan istiqomah sampai panjenengan menjemput nyawa saya akhir hmm. hidup saya ya, dengan keistiqoman itulah maka di situ ada uh, hikmah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala pasti suatu saat akan kita rasakan entah kita membaca Al-Qur'an uh, satu apa satu makro semisal iya. ya atau satu surat mm -hmm. ya sebelum tidur kita baca tiga kali semisal bisanya itu ya udah istiqomah setiap sebelum kita uh, tidur kita baca tiga kali tiga kali tiga kali subhanallah lu kelihatannya remeh yeah, iya betul kelihatannya remeh tapi luar biasa hikmahnya itu luar biasa dan itu kelihatannya remeh tapi sulit sekali banyak orang yang baca misalkan membaca Al-Qur'an uh, 30 puluh bulan Ramadan, ya? yeah. oh, semangatnya luar biasa. <laughs> Selama Ramadan, setelah Ramadan lempeng, lempeng lagi hilang lagi tidak bisa istiqomah mm -hmm. makanya kata Rasulullah sedikit amalan istiqomah itu lebih baik daripada satu hari khatam 30 juz setahun tidak pernah membaca Al-Qur'an nah, oh karena dia. nunggu Ramadan nah. wah Ramadan kan berlipat ganda pahalanya ya, ]anya. betul biasanya alasannya begitu ya san. wajar sajalah tapi usahakan setelah Ramadan ya harus lebih semangat Daripada saat kita bulan hmm. Romadhon kita Ramadan bisa sampai uh, dua juz hmm. satu hari misalkan, itu, yeah. itu pun kalau mampu kadang-kadang satu hari satu juz harus mengkerik-mengerik. <laughs> nah, itu usahakanlah setelah Ramadan walaupun satu hari tidak satu juz ya satu lembar nah, lumayan hmm. Subhanallah oh itu luar biasa Baik. <laughs> efeknya itu luar biasa kepada diri kita ini. Hmm. Dan Arti. jangan khawatir, nikmat semakin bertambah. Hmm. Nah, artinya, kadang ini Ustaz seperti ini: "Saya sudah istiqomah, hmm. saya sudah melakukan, saya sudah usaha untuk beribadah kepada Allah, tapi kok masih gini-gini saja hidup saya? Bagaimana Ustaz? Nah, nah itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Tidak boleh mengeluh, hmm. semuanya itu pasti ada hikmahnya. Hmm. Jangan mengeluh. La tahzan ma'ana. Surat At-Taubah ayat 40. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Kebanyakan manusia itu kan menyerah duluan. Betul. Saya sudah sholat sekian, sudah sergap sholat ibadah, doa sudah berkali-kali tetap saja tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Ingat, doa ibadah kita itu nggak mungkin tidak dikabulkan oleh Allah. Doa kita juga nggak mungkin Allah menunggu kesabaran kita. Baik. Tidak dikabulkan di dunia pasti akan dikabulkan di akhirat. Harus yakin don, katanya mengaku orang yang beriman. Ya. Harus apapun yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pakai urep dikunci ini yakin Yakin bahwa meskipun tidak dikabulkan di dunia, hmm? insya Allah nanti Aferat. di akhirat. Dan itu malah lebih luar biasa lebih sekali. Lebih luar biasa lah. Baik Ustadz, ini masih ada berapa pertanyaan yang Gek, masuk monggo. juga. Namun kita undang anda, pemirsa di rumah yang ingin bergabung ingin bertanya atau mungkin curhat bersama dengan Ustaz Zainul Arifin, silahkan bergabung bersama kami di nomor interaktif aktif kami di 031 216. Sekali lagi di nomor 0315678216 Nah selanjutnya ini masih ada pertanyaan dari video selanjutnya dari pemirsa di rumah. Silahkan bisa diputar. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sri Suyani Saya berasal dari Waru Sidoarjo yang mau saya tanyakan bagaimana jika seseorang tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan apakah bersyukur itu wajib Pak Ustadz demikian pertanyaan dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ada satu lagi Nama saya Tatat Aktiama dari Majelis Talim Anisa RW 9 Candi Lempung, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, saya mau bertanya Ustadz, bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah yang konkret? Selain mengucapkan Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah. <tuh> <tuh> Masya Allah Ada dua pertanyaan Ustadz <tuh, tuh>, Apa dijawab satu-satu aja satu ini Ustadz Boleh jatuh, ya Ustadz Yang enak pertama ya. ini dari Ibu Sri Suyani yeah. Sidoarjo Tadi bertanya Bagaimana Ustadz Jika seseorang ini tidak mensyukuri nikmat yang diberikan Apakah mensyukuri nikmat itu wajib? Iya yeah. Mau nggak Ustadz? Mensyukuri nikmat Allah itu adalah perintah Allah subhanahu Wa Ya. Jadi wajib Hmm. Tapi Allah tidak mengharapkan itu semuanya Karena Allah maha kaya Allah maha punya Jadi syukur tidak syukur ya kembalinya kepada kita Semakin kita bersyukur Semakin hidup kita makmur Kufur Hancur Itu aja kuncinya Nasa banyak-banyak Makanya mari kita diberikan uh, sakit oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tetap bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu nikmat yang luar biasa loh saya ulangi lagi nikmat, yang luar, nikmat biasa. yang luar biasa. Mungkin ada yang ketinggalan. Iya. Derajat iya. kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Coba mm -hmm. bayangkan. Dosa-dosa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan ketika sembuh apa kenikmatannya? Dosa-dosanya tidak dikembalikan oleh Allah. Tidak dikembalikan. Tidak masalah. dikembalikan. Ketika kita diberikan kesembuhan. Mm -hmm. Subhanallah begitu luar biasanya. Sayangnya Allah Cintanya Allah kepada hambanya, ya. tetapi kebanyakan manusia lebih banyak mengeluhnya daripada bersyukurnya. Nah, Kenapa kok banyak orang-orang mengeluh? Ya. Karena jauh dari mungkin dari para alim ulama, mm. jauh dari Al-Qur'an, apapun di dalam kehidupan kita, semuanya itu ada di dalam Al-Qur'an. Mungkin kita pernah mengeluh, ayo ya. mungkin. Aduh saya ini sebetulnya mau membuka usaha, tapi saya khawatir kedepannya nggak sukses. Lih, ini sudah nah. dijawab sama Allah di dalam Al-Quran. Surat Yasin ayat 82. Inna amruhu ida arada shay'an fayakun. Bila. Sesungguhnya jika aku berkehendak cukup, aku mengatakan jadi, jadilah. Uh -huh. Kita mengeluh, aduh saya setelah kerja satu hari berat sekali sehingga pulang dari rumah istri anak dimarahin karena yeah. apa lantaran capek ya lu itu loh, sudah ada jawabannya di dalam Al-Qur'an surat hmm. An-Naba ayat 9 subata dan telah kujadikan tidur untuk istirahatmu hmm. itu dia <laughs> Jadi kalau capek sudah istirahat saja. Iya. Ya. Semuanya ada jawabannya baik, dalam Al-Qur'an. Mm -hmm. Makanya Jangan lupa setiap hari Jumat ya. kita ikuti pengajian hmm. kajian Assalam Ustadz Ustadz handal kita ya, luar biasa. Jadi hmm. tidak hanya obatnya secara Jasmani saja hmm. olahraga nah. tapi juga secara jiwanya, jiwanya. juga perlu dikasih hmm. amunisi Imanis. begitu ya. Eh, sehat Jasmaninya tapi ininya mm -hmm. tidak sehat ya, sama saja mengundang penyakit. Like. Makanya mohon maaf bukan hanya Jasmani tapi ya rohani itu harus di tapi memang Ustadz betul sekali manusia ini penuh dengan kekhawatiran ya. waduh nanti saya begini nanti begini hmm. nanti saya begini emang iya bisa nah hmm. bagaimana ini Ustadz tidak meminimalisir hal-hal ya, makanya itu perlu, perlu pentingnya ilmu Masya. kalau kita punya ilmu tentunya kita tenang ah. karena punya jawabannya tidak jauh dari Allah nah, iya. ada masalah apapun jangan kepada manusia hmm. ayo kepada Allah gitu loh ya yeah. saya sampaikan tadi itu Barang siapa ingat kepada aku, maka aku pun akan ingat kepadamu. Tapi sebaliknya manusia itu. Ay. Ingat sama Allah kalau waktu susah. Nah, Masya Allah. Kalau sedih doang begitu ya Ustaz Kalau ya. seneng lupa sama Allah. Nek seneng kayak rezeki ya keh. Iku sodako sebagai tanda syukur. Mm -hmm. Yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mm -hmm. Pikir ini nikmat jabatan itu bukan hanya nikmat tapi amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jangan sampai menyimpang begitu. Nah, Caranya bagaimana? Ya harus amanah. Uh -huh. Itu loh jabatan DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Ya harus mewakili rakyat bener-bener untuk rakyat, bukan untuk kebahagiaan dirinya sendiri. Uh -huh artinya tanggung jawab dengan nah, apa tanggung yang cawa. sudah diembannya. sehingga semakin Ustaz. ditambah nikmatnya oleh Allah mm -hmm. swt. Masya Allah. Ustadz ini tadi juga ada dua pertanyaan ya Ustadz hmm. ya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Betul. dari Ibu Tatat Ahthiama tadi ya hmm. dari Majelis Taklim Anissa Candi Lempung Surabaya. Iya. Tadi yang ditanyakan adalah bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah yang selain mengucap Alhamdulillah. Mungkin iya. ini tadi ada kaitannya juga ya. Ustaz, eh, iya sudah ya? saya sampaikan Ustaz? tadi. Ya? Sama hampir sama mm -hmm. itu tadi pertanyaannya. Iya tadi itu perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memikirkan orang yang diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, itu sakit ya, tidak bisa ngapa-ngapain. Kan melihat bawahnya. Uh -huh. Jangan lihat atasnya. Saya diberikan kesehatan kok leha-leha. Hmm. Dan walaupun saya sehat juga belum tentu kapan ya. saya ini diambil oleh Allah. Uh -huh. Bisa jadi yang sehat ini cepat dipanggil sama Allah. Yang sakit-sakitan malah awet. Mm -hmm. <laughs> yang muda Aduh mungkin yang tua dulu ini yeah. ya kan ya gitu hmm. kita kembali mohon maaf anu, Mbak di zaman yeah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada seorang diberikan ujian sakit parah mm -hmm. lumpuh total selama hidupnya Iya yeah. di, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tapi Subhanallah dia masih bisa berzikir. terus didengarkan oleh para sahabat baca apa ini dekatkan yeah. telinganya apa yang dibaca Alhamdulillah, Alhamdulillah Terkejut para sahabat, bertanya Kenapa kamu masih mengucapkan Alhamdulillah, pada seumur hidup kamu lumpuh Tidak bisa ngapa-ngapain, apa jawabannya Sangat menyentuh hati kita Memang saya benar diuji lumpuh seumur hidup ya. Tapi Alhamdulillah masih diberikan nikmat iman Islam bisa berzikir mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kita itu ya Ustadz ya Ustadz masih ada banyak pertanyaan yang yeah, masuk yeah. ini Ustadz. Oh. Namun sebelumnya kami juga mengingatkan bagi anda yang di rumah ingin bertanya ataupun ingin curhat meminta solusi atau hmm. pendapat mungkin silahkan bergabung bersama kami melalui nomor interaktif kami di 0315678216 sekali lagi di nomor 0315678216 sebagaimana Mana yang tertera di layar kaca anda? Insya Allah langsung dijawab Aya. bersama dengan Ustaz Zainal Arifin. Baik, kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya melalui video. silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz dan Majelis Taklim Assalam TVRI Jawa Timur. Perkenalkan, saya Dewi Rohana dari Majelis Taklim Nurul Hidayah RW 10 Kelurahan Sidotopo. Surabaya Saya mau bertanya Pak Ustad dengan tema mensyukuri nikmat Allah pertanyaan oh, saya manakah yang lebih baik orang kaya yang memanfaatkan kekayaannya untuk kebaikan atau orang miskin yang dengan sabar dan mensyukuri atas kemiskinannya Terima kasih Pak Ustadz Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, setelah iklan kan ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz serta jamaah majelis taklim. Assalam. Saya Buko Maria dari majelis taklim Raudatul Munawaro RT6 Ikan Kerapu yang mau saya tanyakan Pak Ustadz lebih baik manakah sodako yang kita berikan kepada tetangga kita atau pegawai kita yang kurang mampu terima kasih Pak Ustadz wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik Masya Allah terima kasih pertanyaannya dari Ibu Dewi Rohana dan juga Ibu Hajah Komaria namun tadi beberapa pertanyaan ada nah dua pertanyaan ya Ustadz betul, ya betul. namun kita akan jawab usai jeda ini untuk itu pemirsa di rumah jangan kemana-mana tahan dulu channel Anda untuk tidak berganti channel untuk itu tetap bersama kami di program Assalam Ayo Sinau Agama Islam

Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam Assalam Ayo Sinau Agama Islam. Masih bersama saya Putri Humaira dan juga Ustadz Zainal Arifin masih membahas mengenai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Nah ini Ustadz tadi <coughs> di segmen sebelumnya sudah ada pertanyaan ini Ustadz dari yeah, yeah. ibu-ibu di rumah melalui video conference juga yeah. yaitu yang pertama dari Ibu Dewi Rohana Majelis Taklim Nurul Hidayah Sidotopo Wetan Surabaya. Pertanyaannya adalah manakah yang lebih baik orang kaya memanfaatkan kekayaannya untuk kebaikan atau orang miskin yang dengan sabar mensyukuri atas nikmat Allah. Iya, sama-sama baiknya. Kita diberikan melimpah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan baik. Baik. Ketika kita diuji miskin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sabar lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga baik. Tidak ada bedanya, sama-sama baik. Sama-sama baik. Sama-sama baik. Ya, karena apa? Kita diberikan rezeki oleh Allah, berlimpah ruah. Itu juga merupakan ujian Allah, bukan hanya nikmat saja. Itu juga merupakan ujian Allah. Apakah diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semakin dekat dengan Allah, apakah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitupun sebaliknya, kita diuji miskin kekurangan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah semakin menjauh dari Allah atau semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi kalau kedua-duanya diberikan rezeki yang melimpah. Ya diuji miskin tapi sabar, Insya Allah sama-sama itu adalah perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalau yang bisa saya garis bawahi adalah bagaimana kita menyikapi suatu hal yang sudah terjadi pada kita. Iya betul ke? sekali. Hmm. Hmm. Baik Ustadz. Hmm, baik Ustadz kita beralih ke pertanyaan tadi. Ada dua pertanyaan ya Ustadz. Hmm. Ya. Yang kedua yaitu Ibu Hajah Komaria ya, hmm. yang bertanya yaitu dari Majelis Taklim Rodotul Munawaroh Surabaya. Hmm, betul. Pertanyaannya adalah lebih baik mana? Hmm. Sodakoh yang kita berikan kepada tetangga kita atau pegawai kita yang kurang mampu? Iya. Kalau urut-urutannya itu adalah yang lebih dekat daripada kita. Hmm. Yang lebih dekat dengan kita. Kita harus dekat dengan keluarga kita. Itu yang iya. paling utama kan ya orang tua kita. Ah. Oh. Ya kan gitu. Istri kita, suami kita, anak-anak kita. Setelah keluarga baru saudara terdekat. Mm -hmm. Saudara kita terdekat siapa? Saudara kandung itu saudara Setelah itu apa tetangga kita? Tetangga terdekat. Nah, tetangga ini kan jaraknya 40 rumah. Oh, <laughs> itu okay. tetangga terdekat kita, gitu loh. Nah, apakah apa lebih baik mana? Tetangga atau tetangga atau pegawai kita atau yang, pegawai kurang mampu. yang kurang mampu, mungkin yang di kantor gitu. Betul. Begitu, Ustaz. Kalau tetangga dekat kita ada yang lebih tidak mampu, lebih baik utamakan tetangga kita. Hmm. gitu. Karena apa? Ada apa apa tetangga? Bukan teman kantor, lah hmm. ini, nggak ini, ya. kasarnya ya, begitu, ya. Hmm. Tetangga kita, ada apa apa? Tetangga kita, ya Kita sakit yang jenguk siapa? Tetangga kita. Ya. Ada kesulitan apa-apa di rumah kita, juga tetangga, tetangga dulu kita, yang datang. Mau keluar kota, mau ibadah haji kita pesan sama siapa? Apa tetangga jauh? Ya tetangga dekat kita. Kalau nyuwun ngapunten kulo ditolong jagi ing Tetangga kita, bukan saudara kita yang jauh. Bukan tetangga kita, tapi tetangga kita yang dekat. Makanya tetangga kita dekat itu bagaikan seperti saudara kita sendiri, bahkan lebih. Daripada saudara kita, apa-apa kalau masa kita mau telepon saudara kita yang jauh? Kalau ada apa-apa, ya. pasti tetangga kita dulu. Kan? Betul, gitu? makanya ojok medit, medit karo tonggo. Nah, bagaimana ojok medit, medit, karo ojok, medit, -medit karo ojok, medit medit karo tonggo. Wah, weh, karo tonggo, tonggo. Ih, karo sapam. Ya, ya. onok maling, ono pose mendong sobo. Tonggo, hmm misal buruk sama tetangga pun nanti gini, ah dia jahat udah biarin aja begitu Ustaz. Loh, lho, mohon maaf. Sejahat apapun. Iya. Pasti masih punya naluri. Woi oh, tetangga saya. Mm. Pasti. Pasti tetap membantu. Itu kalau tetangga ya hatinya masih punya naluri. Naik. Tapi kalau sudah enggak punya hati, hmm, bohong bongkol <laughs> Kasarannya yeah. begitu. Bahasa Suroboyannya segitu, mm. mohon maaf. Ini mm. <laughs> Surabaya. kayak gitu. Gitu. Baik. Pokoknya kita harus baiklah utamakan tetangga kita. Dalam hal apapun, kita hajatan apa yang bangun bantu juga tetangga. Hmm. Jadi terima tamu tetangga. Sing berbeken shot ya, ya tonggo. Sing <laughs> nyuci piring yo tonggo. Jadi dayang-dayang yo tonggo. Macam-macam karo tonggo. Hmm. Hmm. <laughs> Sora urip kampung ya. Begitu. Artinya boleh diutamakan tetangga dulu begitu tetangga ya Tetangga dulu. Hmm -hmm. Hmm. Baik. Kalau misal pegawai itu yang lebih membutuhkan bagaimana Ustadz? Kalau lebih membutuhkan, ya sama-sama kita bantulah. Ah, iya. Tetangga bantu terus, teman kantor ya hmm. kita bantu sama-sama kita bantu. Lewong sama-sama membutuhkan kok, baik. iya kan? Tetangga juga membutuhkan, sama-sama nggak -sama punyanya. Cuman hanya saja, mungkin itu lebih sangat membutuhkan. Uh -huh. Ya, jangan sampai hanya dikasihkan itu semuanya. Kalau, kalau punya rezeki, dibagilah, lah, ah, gitu baik. loh, biar adil. Hmm. Ya. Dikasih mungkin, soalnya kalau lebih membutuhkan, dikasih lebih banyak. Hmm. Kalau gini, tidak seberapa membutuhkan, ya tetap dibagi rezekinya. Betul. Begitu, Wah, Allah. <laughs> Ustadz. Kita sudah berbincang mengenai sodako. Kalau ya. memang kita bicara mengenai sodako, ini ada banyak cara dan juga salah satu cara untuk mensyukuri nikmat. Begitu, ya, Ustadz. Nah, lantas, sodako ini, apakah harus dengan materi atau bagaimana, Ustadz? Iya, sodako itu macam-macam, bukan ya. hanya materi. Ya kita guyup rukun saling membantu ya di dalam apa kerjasama atau kerja bakti di kampung itu juga sedekah dengan apa dengan tenaga lebih mudah lagi kata Rasulullah senyum itu pun juga sedekah senyum dengan tetangga senyum dengan saudara kita senyum saja itu sedekah coba bayangkan begitu murahnya Allah kasih sayang Allah kepada kita hanya sepele saja diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala hmm. makanya yang murah senyum tapi ojo senyum terus <laughs> ini berbahaya yang nyuntik no temen <laughs> 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 apalagi kalau orang bilang waduh saat ini pakai masker ini menyusahkan saya untuk bersedekah begitu <laughs> artinya susah untuk senyum iya, karena nggak iya. kelihatan ya Ustadz? iya. Apa, apa yang penting Allah kan tahu Dan <laughs> niatnya apa karena manusia apa karena Allah kita senyum ya niat Niat karena Allah, mengharap ridha Allah. Bahwasanya ini, Allah itu senang dengan orang yang berbuat kebaikan, sekecil apapun. Oke, okay. ada hitungannya. Dia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu kelihatannya mewah besar, yeah. tapi besar di pandangan Allah. Belum tentu. Kelihatannya manusia saja melihat wah. Artinya ya. Saudaraku tidak harus membentuk hal-hal yang besar nah, yang mewah begitu Ustaz ya. kelihatannya sepele. Mm -hmm. Tapi besar nilai pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Lo ini jangan kita remehkan, pasti ada hitungannya. mitqala hmm. hmm. Tak mantep-mantep no Surat Al-Zalzalah ayat 7. Perbuatan baik sekecil cil apapun sedepu itu ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu loh. Dan kita berbuat baik uh, kelihatannya sepele itu juga merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senyum. Nah. Ya, syukur ini kita alhamdulillah bisa senyum. Banyak saudara kita yang tidak bisa senyum. Karena apa? Ya mungkin lagi Kena stroke, <laughs> <laughs> ya, enggak maksudnya lihat bawahnya yeah. gitu loh, agar kita selalu bersyukur kepada Allah. Jangan melihat atasnya, tapi kalau masalah akhirat, yeah. masalah ibadah, kita boleh iri. Hmm. Boleh, jadi ah. iri ini jangan diartikan terus, iri semuanya Baik. itu dosa. Anda, kalau iri, kita iri dengan kebaikan. iya, kalau kita iri dengan kebaikan, boleh. Daik. Kalau iri karena dunia, jangan. Ah. Dosa bisa menyiksa kita sendiri. Tapi kalau iri Baik. karena akhirat, uh itu sergap ibadah. Westowe umur hitung bodoh ibadah. aku seorang bodoh tahun aku malas-malasan. Aku gak film kalah karombah bayu Nah boleh menjadi motivasi, motivasi semangat ibadah ]nya. kita. Masya Allah. Baik Ustaz tak terasa kita sudah di segmen terakhir ini memang Ustaz Oke. ya. monggo Ustaz mungkin bisa disampaikan closing statement kepada pemirsa di rumah. Oke. monggo pemirsa TVRI Jawa Timur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mumpung kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nikmat iman, Islam, kesempatan Yuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya Untuk selalu bersyukur kepada Allah Dalam keadaan apapun dan bagaimanapun Yuk kita ingat kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ya Sholat sampai kakinya membengkak Ditanya oleh istrinya Istri Aisyah Apa tanya apa Wahai Rasulullah apa yang kamu perbuat Apa jawabannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bukankah aku tidak ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dosa-dosaku yang lalu yang akan datang, dan saya sudah dijamin masuk surga? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menjadi hamba yang bersyukur. Rasulullah sudah dijamin masuk surga saja, semakin syukurnya kepada Allah Subhanahu. Kita tidak jaminan masuk surga, malas-malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting, yuk, kita saling mendoakan, mudah-mudahan hidup kita. Manfaat barokah, amin. amin. Masya Allah, pentingnya bersyukur dan juga jangan sampai kita meremehkan hal-hal kecil, Betul. tentunya untuk sebagai syukur, syukur kita, kepada kita kepada nikmat Allah, Allah SWT. Betul. Baik, Ustadz, mungkin bisa ditutup dengan doa bersama, okay. khususnya memang supaya kita tetap selamat dan juga Betul. tetap dalam lindungan Allah Subhanahu okay. Taala, apalagi saat ini di pandemi. Dan semoga kita juga tidak menjadi orang yang kufur nikmat, Ustadz, nggak Ustadz, amin. bisa dipimpin. Okay. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين أمين. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Tuhan kami Ampunilah Ya Allah, sekadar dosa-dosa kami Kedua orang tua kami, guru-guru kami Jamaah pemirsa, Assalam TV di Jawa Timur Teman-teman kami, kru di studio ini Ya Allah, baik yang sengaja maupun tidak Ya Allah, Ya Allah, ridailah segala amal ibadah kami Hanya ridha panjenengan, Ya Allah yang kami harapkan Takdirkanlah Ya Allah, rezeki kami cukup barokah Umur yang panjang, umur yang barokah Takdirkanlah keluarga kami Sakinah, mawadah, warahmah Amin. Keturunan anak yang soleh-soleh Dan takdirkanlah kami, Ya Allah, hambamu yang pandai Bersyukur, sabar Amin. atas segala apa yang kau berikan kepada kami ya Allah Amin. ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Amin. la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Amin. rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbil alamin Amin. Amin. Masya Allah, terima kasih Ustadz Sudah bergabung bersama kami, tentunya ya, sama -sama. dalam Assalam, semoga sehat selalu amin, Dan juga amin, semoga amin. bisa istiqomah amin, juga berbagi kepada amin, amin, amin. Pemirsa TVRI di rumah amin, amin. Terima kasih, semoga apa yang sudah disampaikan Bermanfaat ya Ustadz ya, ya, terutama bermanfaat Untuk pribadi saya sendiri, amin Saya juga sebagai hostnya, <laughs> amin, baik Semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat Tentunya bagi pemirsa di rumah TVRI Jawa Timur, dan untuk itu Demikian, Assalam, ayo Sinau agama Islam. Islam kali ini Dan tentunya jangan lupa untuk setelah Selalu saksikan Assalam setiap minggunya di waktu yang sama tentunya hmm. untuk itu saya Putri Humaira mohon pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Masya ala. Masya ala. Mencari ilmu perintah agama dari ayunang sampai usia senja.